Hak lelah mari semaya. Hak segar tak ada sore habuk. Tu. Tegak tak kebi tai malam nak boleh baca Fatihah. Lelah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah katir. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak boleh walad dalil tegak Allahu akbar. Tu. Hak mari sejid. Ada ambil ubat di anamai dua bulan sekali sejabi. Lepas tu. Hani nak ayat tu. Ni nak ayat tu hijrah nama bawa. Penekat teh ummah. Penekat teh ummah nak ayat tu ni dah. Hari ni kita kena insaf. Kena muhasabahkan diri kita dengan tahun baru ni. Kalau tak boleh. Kalau tak boleh kita ubahkan sikap kehidupan kita dah hari ni macam tu. Marilah tahun baru 400 kali lagi pun. Kena ayat tu. Duduk situ lah. Ni Nabi duduk cerita sendiri dah. Ni Nabi duduk cerita sendiri dah. Sebab itulah kita di hari ni tak ada orang lain kita bosannya. Masalah bekalai yang kita nak bawa pergi kepada alam akhirat. Bekalai yang kita nak bawa pergi kepada alam akhirat. Hak ni lah kita takut sekali. Dunia kita sudah tahu dah. Dunia sesesak manusia sekalipun dia boleh hidup. Karena dia tak ada azab, dia tak ada azab gapo kada dia lapar. Ya. Orang sesak dia lapar, tak ada duit, tak ada pitih. Tak ada harta nak makan. Tapi dia berhak minta boleh. Minta nak makan tupak dakak, nak minta nak makan cucu, minta nak makan nasi belauk boleh. Orang tu tak bui, orang numbui, ramah. Tapi akhirat esok tak ada, tak ada, tak ada. Bila mugi sorang-sorang mung lah. Kalau mung ada skin-skin mung tu lah. Kalau mung ada seraga-seraga mung tu lah. Hari ini kita nak gila kita takut. Ni yang paling, yang paling kita takut sekali di hari ini. Ni munasabah dengan hijrah, tahun hijrah. Kita nak tingkatkan amalan-amalan kita. Supaya jadi bekalan yang begitu lipah. Supaya kita yakin bahawasanya bekalan kita mencukupi kita hidup di akhirat. So. Kalau tak lagu tu kita akan temu dengan nahah besar di tengah jalan kita lagi ke datang. Hani ibu-ibu, ayah-ayah. Tahun hijrah kita lagu ni lah. Sebab tu Imam Ghazali dia tanya kita. Imam Ghazali dia tanya kita dalam kitab dia. Dia tanya kena kita. Imam Ghazali dia tanya pasal apa boleh Tuhan tak mati lagi kita. Pasal apa Tuhan tak mati lagi kita. Boleh dia hidup lagi kita ni. Orang lain pai dah. Orang lain pergi belakang dah. Duduk pondok sekali dengan kita pergi dah. Duduk sekolah dengan kita pergi dah. Duduk sain kecil-kecil dengan kita pergi berat dah. Lama berapa tahun dah hancur dah mayat dia tu. Tapi kita masih ada lagi duduk nyawa lagi kita. Pasal apa tu? Hani iwi soalan kita Imam Ghazali. Pasal apa tu? Dia nak iwi kita pakai insaf. Pakai sedar. Bakat tahu ramai-ramai bahawa so apakah hikmat yang Allah Ta'ala tak mati kita lagi ni. Maka dia jawab. Dia tanya, dia jawab. Dia jawab dalam kitab dia, dia kata pasal Tuhan tak mati lagi kita ni, ambo demo semua malam ni. Pasal Tuhan sayang kita. Oh. Dia tak mati kita ni pasal kita ni, pasal dia sayang kita. Pasal dia sayang kita. Sebab tu dia tak mati lagi. Dia tanya pula soalan yang kedua. Tuhan sayang pasal apa kita? Tuhan sayang pasal apa kita? Kita jadi gapo? Kita jadi tok wali kah? Kita jadi nabi rasul kah? Kok kita jadi gapo boleh Tuhan sayang kita? Boleh tak mati lagi sayang kita ni jadi gapo? Kita jadi gapo? Pada siapa boleh Tuhan sayang kita? Dia pun jawab pula. Tengok Imam Ghazali terkenal dengan tokoh tasawuf sedunia. Orang nak ayat tu jiwa suci dan murni nak ayat tu. Hati sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun jawab pe pula. Tuhan sayang kita ni tak ada sagapa boleh dia tak mati lagi. Dia pun jawablah.
Dia kata pasal Tuhan sayang kita ni, pasalnya dosa kita masih banyak lagi belum bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ning hok besar sekali kita kena pakat tahu. Tuhan tak mati kita ni, ya sayang kita. Bila dia sayang kita, dia tak mati kita. Maka pasal gapo boleh ya sayang kita? Pasal kita dosa banyak lagi hari ni, tak ada taubat dengan Tuhan lagi. Karya mati hari ni, nanti kita bawa dosa masuk ke dalam kubur. Bila kita bawa dosa, kita akan terjun ke dalam neraka. Sebab tu hidup kera kita hari ni nak ui kita bertobak, nak ui kita bertobak. Tu tak mati lagi tu. Pas kita tak mati, dia buat tengok. Tengok aku ni tak mati lagi ni. Aku patah. Tak makan batu pun tak makan. Ha, dia buat tengok. Dia tak khabar tu hidup kera nak ui bertobak. Kerana tu sayang dia nak bersyurga. Tapi tuan dia buat degil, kau tua, kau malah. Tuhan we jatuh, boom, sakit selalu dah. Hak ni orang dia sakit-sakit ni. Ning orang dia jadi amapap. Bakpo tu, Tuhan duk kera dia tobat, dia tak tobat juga. Tobat tu lah, Tuhan apung dosa dia, Tuhan pura dosa dia. Tapi dia tak tobat, aku tak mati pun tak tobat. Dua tengok, tak tembok. Lalu Tuhan sakit geng. Kalau dah. Lebah main dalam jamai. Bini kata, derak, weh menjadi geno. Derak. Geng, mucak, weh mucak. Herak tu bila jamai, nampak mucak mesti dah. Dia kata, nak pergi dah, tak pergi. Esok kecik telur. Orang-orang dah bersejik. Baca Fatihah, Ali Urab semua dah. Baru tanya nak pergi sejik. Cuba tengok. Kau tu tak ada belok dagu, tak ada belok hidung, tak ada sana lagi. Boh tu tak boleh buat apa, tangi tak boleh hayung sebelah, tak boleh kita. Mulut-mulut dia kanyuk pula. Rebelah ke sejik. Tengok baru nak pergi sejik. Ni orang kita. Kira tak? Pasal apa tu yang sakit kita? Tahu tak? Sebab tu sakit sana tu ada macam-macam. Ada 8 bulan, ada setahun lebih, ada 3 bulan, ada 3 tahun, ada 4 tahun. Siapa buruk belakang-belakang? Sakit, buruk belakang-belakang tidur. Pasal apa tu? Pasal tu hewi sakit kerana tu tak bertaubat. Tu hewi sakit, tu nak kifaratkan dosa dia. Tu nak kifarat dosa dia. Nanti tu bertaubat tak, tu hewi sakit bak, dia seming dah tika. Dia kelipah, apa tak lewat apa dah lah. Nak makan nasi, dia mau bangun, suak nasi, nak berok, dia mau kepong, dia tak lubek. Situ tu hendak kifaratkan dosa dia tu. Kifarat dosa tiap-tiap hari waktu baik. Bo dosa dia kurang dah banyak. Ilaihi raji'un, mati selalu dah. Demo kata tak ada dah wihak kita pergi tengok kemarin dulu. Oh tu ke? Oh bila? Pukul 8 kemarin. Oh tapi boleh dah dia kalau ada pun seso. Seso dia kita tengok goh apa tu jatuh air mata ya dia. Ah dia sakit. Sakit tu Tuhan nak kifarat ke dosa. Hari tu Tuhan saya kita lagu tu. Gena-gena Tuhan nak ubah dari surga kita. Tapi kita degil tak ada nak ubahkan sikap hidup kita. Hari ni ayat kata hijrah ni nak mengajakkan umat untuk nak tekadkan ke umat, nak cari ketekatan umat. Nak majukan umat lagi. Kalau tak lagu tu tak ada jalan boci-boci weh. Kita ni. Sebab tu Imam Ghazali dia buat soalan lagu tu. Nak wifuak kita ni pakat ingat. Pakat tahu bahawasanya Tuhan tak mati, Tuhan saya. Maksud Tuhan saya, Tuhan nak boleh syurga. Nak boleh syurga. Tapi nak boleh syurga tak boleh. Nak mati tak boleh. Dosa banyak. Nanti dia bertobat lambat. Baik, sakit. Bila sakit lepas bulan, lepas tahun, lepas 2 tahun, lepas 3 tahun. Bila dosa dia kurang dah, pahala dia banyak, pang, mati lalu dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hani keadaan kita hidup, ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu kita nak pergi dan nyeberai ke sana ni, kita kena amat-amati sangat-sangat. Kena amati sangat-sangat. Bapa boleh kita kena amati sangat-sangat. Ingat kata dia kita lakuh kaki di sana dia tak kelik dah. Dia tak kelik dah ke Senung Gajah ni tak kelik dah. Tak jumpa dah. Sebab tu kita kena amati sangat-sangat.
Kita nak pergi ni biar yakin kata kita ni ahli syurga Allah Ta'ala. Biar kita yakin bahawasanya kita hidup dunia ni penuh dengan bekalai-bekalai. Kerana Nabi pun dah royak, Tuhan pun dah royak. Innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang yang suka buat baik, orang yang suka lakukan kebaikan, lafi na'im, akan berada di dalam nikmat-nikmat. Duduk dalam nikmat-nikmat. Duduk dalam kesedapan. Mana nikmat? Oh, banyak sekali. Syurga. Tak ada dah lawan syurga. Segala nikmat dari syurga berlaku, kemewahan dari syurga berlaku. Ini Tuhan janji dengan kita dah. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang suka buat jahat, duduk dalam dunia tak ada kerja ke apa, dia jahat. Ketai petah dia tu, kena naik duria dia ni, ketai getoh dia tu, tak ada kira kejahatan. Orang ni lafi jahim. Tuhan royak akan duduk dalam neraka. Hari ni Tuhan janji dah. Sebab tu kita hidup dalam dunia ni supaya kita berbekal seboleh-boleh. Bekal banyak sekali ni royak tu. Kerana dah kita pergi tak ada dah bekal, tak ada dah. Lek kubur tak ada dah semayak. Lek kubur tak ada dah puasa Ramadan. Lek kubur tak ada dah sedekah pawah, tak ada dah. Nak sedekah pawah learning lah. Tu kerana Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni sebagai ladang. Dunia sebagai sawah. Dunia sebagai tempat cocok tani. Tempat cocok tani. Tempat tani, tempat wak kebun. Tempat wak kebun. Nak makan mana kebun hari kita nani hari ni? Nak makan di akhirat esok setelah kita pergi matosin. Hak kita ada sedekah masuk masjid. Hak kita ada sedekah kepada orang miskin. Hak kita ada buat tadikah. Segala-gala kebaikan tu kita nak makan sana. Tapi sininglah tempat kita buat kebunnya. Sebab Nabi kata, wal akhiratu darul jazak. Akhirat esok ialah kena kepada tempat yang terima balasan. Tempat balasan di akhirat esok. Sini tempat cocok tani, tempat hasilnya. Tempat buat. Di akhirat esok tempat terima kan hasilnya yang kita buat di hari ini. Tempat balasan. Sebab tu orang wak gapo sini dunia ke. Okay? Jaga tu yang nak balas tak dunia. Dia tu curi. Dia tu menyamung. Tak ada kira lah. Dia tu berzina. Dia tu makan riba. Dia tu menego benda haram. Ada sakit demi tak? Dah gemuk kembung. Kau curi, kau gemuk, kau curi, kau minyak. Orang lagi sejik batuk lebih. Tengok tu eh. Orang lagi sejik dekat. Orang lagi curi ni lah. Minyak dah belakang. Allah hujan cerak-cerak. Gedup curi lagi dia. Tak ada demi-demi semua budak. Hatu nak ayak tu. Kerana sini bukan tempat balas eh. Sini bukan tempat balas eh. Balas eh di akhirat esok. Haa, akhirat esok temunglah mu. Haa, mu temunglah. Tuhan akan lepas tu lain rakam. Tu Tuhan kata, wa innal fujjar lafi jahim. Orang yang suka buat kejahatan, lafi jahim. Akan masuk dalam neraka. Bila tu akhirat esok? Dunia dah. Habis tu nak ayat tu. Orang hak curi, orang hak karut. Duduk karut situ. Dia tak ada jadi geno. Cuba dia curi, sakit perut, depan deng-deng-deng. Tak curi, sasak. Curi, bapak serati, datuk tu tak boleh deng-deng-deng, kong-kong-kong-kong, nama tak khabar pun, duk air liu, tak boleh nyok, rong-rong, haa, lain. Tapi tu, saya tak ada warga pun, tak warga pun. Hani nak ayat. Sebab itulah kita dah hari ni, mesti kena cari jalan untuk nak dapat ke benda tu. Nak dapat kebahagiaan di akhirat esok. Dengan munasabah ma'al hijrah. Yang kita menyambut 45 hari dah ni. Kita pakat-pakat tengkaklah amal ibadat kita. Pakat sungguh. Jangan kita sia-siakan dalam hidup kita. Amo tengok anak-anak Melayu ni ke Allahu Akbar.
Saya kita tengok. Sebab tu kalau kita boleh dengar orang dalam kubur, Allah, kalau Tuhan buka telinga kita, orang dalam kubur kecek. Kalau Tuhan buka telinga kita, roh winjan orang hari orang mati nak pergi atas kubur kecek. Teriak habis semua tengah padai malam, teriak habis. Nas caya menangis. Tak ada ketawa, tak ada. Suka ila tak ada. Mesti kena menangis hidup. Tapi Tuhan tak buka telinga kita ni. Sinilah kita berasa sedap, sini kita tak khabar. Kalau Tuhan buka redup kubur tu padai dah. Banyak mana hidup tepi duk manggil tu. Kita yang tak dengar. Kalau Tuhan buka tu padai dah. Tolong, tolong sakit tolong. Royak ke cik mbik, cik mbak dia. Amo sakit ni, cik mbik, sakit. Adulah, tak sedap. Tapi tak dengar. Kita tak dengar, tak dengar. Bila kita masuk dalam kubur esok, kita baru tahu. Baru tahu orang yang ada dalam kubur hari ni. Tapi selama kita tak sapa sendiri dalam kubur, kita tak tahu. Bila tak tahu, inilah orang sedap hati. Supaya tu juga orang mati. Orang mati hari pertama, panah-panah lagi. Bila orang usung mayat tu, pergi kubur tu, pergi kolayah tak dia tu. Payung sebutir. Pak orang, orang bawa. Orang pikul pak orang tu. Kalau boleh dengar roh dia saat ni tu selamat tinggal. Allah, teriak habislah kapung. Kalau boleh dengar, kalau tu yang buka kita. Dia nak tu pergi tu. Karena dalam hadis dia royak. Roh ni noyak dia tubik sekali dengan orang ngusung gitu. Mula-mula mati malikil mawan naik ke langit tu. Cium naik ke langit. Sudah duduk langit waktu turun mari tok tepi mayat dia tu. Dekat rumah tu. Mayat tak mandi lagi dia cokoh dia. Roh dia di situ. Dia tengok habis siapa dia mari ke rumah dia. Siapa dia mari ke rumah dia. Siapa dia duduk kecek ke apa dia tahu habis. Ni roh kita winjan kita. Aduh. Bila tu? Dia duduk tunggu, tunggu situ. Siapa orang mandi mayat kita pergi tengok siapa dia mandi. Siapa dia semayang mayat yang Tok Imi. Tok pakai mana mari dia semayang. Dia tengok bini dia secara mana. Tengok anak dia lagu mana. Waris dia orang mana. Sain dia orang mana. Mari kita tengok habis. Tu hari kematian. Roh dia cokoh tu. Hak kita pergi buka mayat tengok tu. Dia duduk cokoh tepi tu. Dia duduk kecek dengan kita. Kita tak dengar tu. Dia tak buka. Dia habis-habis dia royak. Bukan dia cuik kita. Tak berasa. Hei, hei, hei. Tu royak. Kalau dia orang susah, dia minta maaf. Maaf deh, maaf kawai hati deh. Maaf deh, maaf, maaf. Deh, maaf kita hati, kita nak pergi dah, maaf. Maaf lah, kita siap lah lah, kita. Kita takut ni, siap lah, kita ni lagu mana tahu ni. Roh dia duduk bosan dah. Bawa nak usung mayat dia di kubur tu, kalau aku tak boleh dengar, kata Allahu Akbar. Keriak habis. Keriak. Tu, bila orang usung nak tubik tu. Dia tengok kau bini dia. Memang maaf hati kaku, memang. Memang maaf lah kaku selama kita duduk dua, memang. Apa kuat kepada mu memu maaf hati jangan tak maaf lah aku nak gila memu mudahlah dengan anak-anak tu memu mu tengok hati anak tu memu lagu mana aku nak gila memu aku tak boleh duduk dah memu doa hati kau ku memu dia mu ingat molek atas hati pahala kat aku ni aku nak gila aku sore-sore diri memu maaf lah orang kapung eh maaf hati orang kapung orang kapung maaf lah aku nak gila maaf orang kapung kalau boleh dengar noyak tu tu noyak tu kalau boleh dengar noyak tu dia ucap. Tapi kita tak nampak winjan dia, tak dengar suara dia. Habis-habis. Tu habis-habis noyak. Hari ni sebab tak dengar hak ni, kita tak heran. Kita tak heran dengan amal ibadat. Lebih-lebih lagi kita tengok anak Melayu kita, Islam Melayu lah, bukan Islam Arab. Islam Melayu. Ha, Islam Melayu kita ni, Allahu Akbar. Tak karik, tak karik, tak karik. Masa ni enggak banyak lah. Kita bazir. Kita bazir ni banyak. Bazir ke masa. Oh, nak ayat tu. Orang pesening bila masuklah kubur, masuk akhirat, so dia menyupah diri dia. Dia supah ke diri dia. Masa tak reti. Masa bengau. Bapa tak ngati ibu faru 300 eh. Oh, dah nyokato 10 patah. Allah sedekah punya wis 100. Padahal duit belananya wis 100. Baik ngongsong kau. Dia dah supah diri dia. Dia tak cukup hala. Dia nak banyak dah lah. Tapi learning tak sebanyak. Dia mahu waktu baik 20 kot tu. Gisibat. Kau tu ya.
Ah, tapi dia duduk di kubur, dia duduk di akhirat esok, nak banyak, nak banyak. Dia menyupak diri. Dia murih kau diri, bapa tak murih banyak. Bapa tak banyak. Kalau baca Quran pun Allah, gendong baca sepipi, aku baca kau sejuk kali. Ah, ini nak ayat. Ini nak ayat tak ada air, okey. Pak kita tengok orang Melayu kita, Allahu Akbar. Deh, orang Melayu kita tengok. Padahal kita ni Islam asal, dah kita ni tua dah Islam. Tapi gak luli, luli. Kalau anak kelapa tak ada jalan dah, jadi jatah dah, tak buah dah. Tak cukup baju. Kalau kita tak ada jalan, tak lubik susu. Kacai-kacai mampu kulit. Tebek, wak kayu elok pula. Dahan-dahan tu wak kayu pi. Tu ya. Kalau diriye, pakai duduk situ lah, tak buah apabila dah. Hari ni ayat kita, luli, luli. Hari ni tahu kita kata, Mak Saleh hari ni duduk berubuk masuk Islam. Mak Saleh duduk berubuk masuk Islam hari ni. Negeri-negeri Eropah, Pratik Europe, puak Mak Saleh hari ni, Allahu Akbar. Kita tengok kat tiga dalam media kita ni hari ni. Allah, pakat keriuk lah nak masuk Islam. Dalam angkrik 500 bot lebih dah jual kau orang Islam, wak masjid, wak musallah. Tu nak ayat tu ibu-ibu ayah-ayah. 500 bot Kristian lebih jual untuk orang Islam, wak buat masjid, wak jemaah. Kerana orang Kristian dia masuk Islam dah, tinggal bot Kristian dia. Hani nak ayat tu. Kita tak tahu tak. Dalam Amerika hari ni menekat naik 10 juta lebih dah orang Islam dalam Amerika. Dalam Jerman, presiden dia Hotino Deroyak kata dalam 7 tahun lagi, ke 15 tahun lagi, akan jadi satu negara Islam dalam Jerman. Kanada dalam 7 tahun lagi jadi negara Islam. Saya mau duduk kerja di Kanada lalu ni. Sari-sari 45 orang, sari 45 orang, sari 45 orang, pak yo duduk. Di cawat yo duduk 45 orang, 45 orang sari-sari. Masjid di molek. Kalau boleh poso gak tarawih pak dia, Allahu Akbar. Kapek dia tu berjalan se-Malaysia dah. Sejik dia. Dengan woh kayu, dengan makan ni, malam tarawih. Sudah tarawih nak makan gapo? Boh makanlah bekas makan, makan sudah klik. Tu royak mewah. Tu imej dia ambil orang Arab tu mari jadi tu imej terawih sebulan bulan Ramadan. Tu masalah oi. Hari ni orang luar hura nak masuk Islam. Datang buat ritulah. Dia mengaku ngongak, ngongak sepoku bodoh lek ladi. Ha ni oi belah kita tengok. Masalah siapa teriak-teriak. Orang lama ajar mengucap dia teriak. Bergaduh oi tu nak. Hak nyata sekali baru ni. Bola dunia baru ni tahu tak? Bola dunia hak main di Qatar, Pertik Qatar. Negeri kota baru ni, negeri Arab kota-kota. Tahu tak? Mak Saleh masuk Islam di masa bola dunia baru ni 10,000 lebih masuk Islam. Tu ibu-ibu noyak 10,000 lebih. Berita tu baik tangkan dah. Mari tengok bola dunia di Qatar tapi masuk Islam. Orang Jerman sore tu 5 beranak, anak 3 orang, tok laki bini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 10,000 lebih masuk bola dunia dah main di negeri Qatar baru ni. Ha, cuba tengok. Siapa orang Yahudi kata kena? Eh, tak boleh buat negeri Arab kita. Tak boleh buat negeri Arab ni bola dunia ni, rugi ya tu rugi. Rugi kena orang dia masuk Islam. Hani noi atau kata dia terap orang Mak Saleh ni molek. Siapa orang Mak Saleh boleh tengok ninglah akhlak Islam. Inilah rupa Islam. Yang ni mula kata orang Islam, Islam ni karuk. Islam ni kokang rai. Maka ninglah rupanya. Ning rupanya. Oh, orang Mak Saleh pakai celek laku. Oh, kalau itu bahung dia mau ning weh. Dia kata Islam karuk-karuk. Karuk di mana? Tengok aku mari negeri dia ni. Siapa dia uri makan lagi, uri tidur lagi, duduk lagi. Allah, selesanya. Bui hadiah pula. Bui hadiah pula.
Hani no ayat nari kata tengok. Sesehingga seorang pemberita angkrik ia pergi di Taliban di Afghanistan beberapa tahun baru ni. Yang dia duk cari berita, duk siasat kata Islam ni ngaruk. Dia ditawar oleh pejuang Taliban. Pemberita tino. Hani no ayat tu. Bila dia kena pergi di puak-puak Taliban. Taliban dibubuh dalam rumah. Igak dia dibubuh dalam rumah. Wi makan, wi duduk, wi gapo sia, tak ada gapo-gapo, dia pergi saja. Tersewi mik Rusia dia. Selama duduk saat itu bertahun, duduk sekali dengan Taliban. Tak ada gapo sekarang makan, terkenyian anak hari tak ada gapo dia. Bo dia tubik Taliban lepas dia lagi. Dia tubik mari jumpa dengan pemberita dia kecek dah. Yo yak ngano? Ha orang dia royak Taliban ngaruk, Taliban ni jahat, Taliban ni kongkun orang apa ni? Tak ada. Bukan dia ajar, mengaji Quran masa aku duduk di dalam tawen ni dia. Dia klik di angkrik dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemberita tino ya. Hani no ya tu. Ni gambar Islam. Sebab tu kita dah hari ni kita orang Islam hak asadah ni, kita sebagai tuan ni, Allah kita kena duduk depan sangat-sangat kena kuat. Tak padah kita sembahyang jemaah 8 orang. Tak padah sebaris sesah. Kena bakat tubik sejik lah weh. Ha. Cuba tubik habis anak beranak weh. Pada 15 buah rumah kau tepi sejik tu belanan dah. Ning 15 tu tubik 3 orang. Pah, nak ambil mana? Tok bila tak cakap nak bel dah subuh. Ha, as-salatu khairum minan nam. As-salatu khairum minan nam. Lepas pada tu tak ada dengar apa, tak ada bunyi motor pun tak bunyi. Selipar pun tak bunyi. Ha, ni kita tengok. Hari ni kita tengok keseluruhan orang kita. Sedekah maksiat ni kau bertambah kita. Maksiat ni kau bertambah. Jangan ingat kata maksiat tak ada hari ni weh. Hari ni maksiat dia pilihan rang. Dia pilihan tua dia. Kita buat sebab dulu dah maksiat. Hari ni maksiat orang tengok tak nampak. Maksiat orang tengok tak nampak di hari ni. Dulu kita nampak maksiat. Wairung gendong budak tino gi pacu gi patah. Nampak dah sekat dengan jalan temung lalu dah. Dulu nak ayat kata nampak. Ya berah-berah. Dengan mutu. Rorai. Malai raya tak kira lagi lah. Ada terai juh dah. Boy sok hari raya tu kau nak tidur tengah hari tak leh dulu wairung. Learning tak nampak orang buat maksiat. Nampak supak satri. Tapi lik dalam tu kalau selok tengoklah hulak saja. Pasal apa macam-macam ni ayat kata hari ni? Maksiat moden. Bila moden ni sekat timbul terosak. Timbul terosak, nate terosak. Bila nate ni ada ni lah orang tak nampak orang buat maksiat. Malai-malai, pak. Hello. Assalamualaikum. Lah, tak tidur lagi ke? Malai tidur dengan malai lah. Tak ngatuk ke ya? Nah, hei, pukul 12 dah ni. Lah, duk mana ni? Duk jahat. Lah, sedap saya suara ya orang dengar. Bini dah ke? Lah, ada anak dah. Lah, tak boleh kena tengok. Loh, sekarang kecil saja kita masa nak tengok je tu eh. Kau jatuh pun, ya, becek tu. Cang. Loh. Mari, nampak lah dah. Nampak, sepuluh duduk dapet. Sepuluh kita duduk dapet ni dah. Ni, sepuluh kecil dapet dah. Kau ni pun kecil, tak lah. Nampak habis.
Ah ya Allah, eh, jangok yo pada sorok sedap pun ha. Eh kita keni yo koyo. Ha. Pas awak genung eh kita. Kita ada anak juga. Bila kita jumpa kali ni. Kita jumpa nebong ni. Bila tu? Pimai dah, pimai dah tak gerih. Molek lah. Ha, hoya tepo ya. Tu noya. Ha, tanya pakai baju po. Otino bu kereta po. Ha, jadi kereta lu. Turun kereta api jalan juga pop tu masuk dah kereta. Katuk bain, tak ada siapa dia sok ke mana dah. Tak ada siapa dia sok dah dah. Ha, tu. Dia kata kau bining dia, dia kata kau lelaki dia, perak pakul. Dia perak. Dia mula dia, dia mula. Bining dia tu, buat lari, buat tinggal anak. Bining dia tu tinggal anak, tiga beranak. Pergi ke mana, tak tahulah. Tak ada royak. Pergi makan puluk ke mana. Tu lelaki dia cari tu, siapa aku lah hutan dia cari. Kamu aku susu dia, mak, mak, mak kopi. Hmm, kamu aku susu di pari dah. Ha, ada royak. And, kalau dia jatuh, royak ke bining kata peracung. Peracung, pay peracung. Ha, tiga hari baru kelik. Ha, tiga hari mari atas lah. Atas tu saya kata pergi, tina kelik. Oh, tiga hari tak nak royak dah lah. Kenyip cerik. Kenyip dah lah. Hani nak royak kata. Hari ni orang tak segar-segar buat mau siap nak royak kata. Orang tak nampak hari ni. Nampak naik mutus orang. Nampak. Tapi dah sebalik tu nak royak kata. Kita mutus kau cifah mutus. 10 kot sehari, 10 kot sehari, 10 kot sehari. Haa, tu lagi lah, gimana. Hari ni orang tak nampak. Pas mugob zina ni, kita suka dengan takik dengan kapok. Ketakik dengan kapok, nampak. Baruk kau tu, baruk kau ni, tidak. Haa, ni nak lihat hari ni banyak orang berzina, 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 makcik wey. Tu nak lihat kata, lipoh, lipoh, lipoh. Tu tengok. Dulu orang dah kecek tetap orang bilik ciamai, cerai, ya. Fuak kulit putih, hidung kepek. Mari duduk naro, mari duduk taning, duduk jalan ni, bu. Lah ni anak Melayu sendiri jual tubuh dalam terosak. Kalau bahasa tak jual, tu tak ada tidur, ia jual tengok. Ha, dulu 200, pandai tengok betul mana, nak pergi tengok belakang. Tu hari ni nak ayak moci-moci. Oh, yang kata nak tengok pak-pak ni. Ha, mana? Ha, tengok tu, lekain tu deh. Ha, tu. Ha, lepas tu nak tengok oleh atas tu. Wartik tu. Ha, dah ya. Ha, ung, dua tu. Pung, ung, masuk. Dia pun teng, 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 teng. Beradak kau lekai. Oh. Kau jatuh pun. Ni, makcik-makcik nak royak ni. Tapi tu guru lain, dia tak royak lah. Kenapa tak ada kira royak semata. Nak royak kerana kebenaran. Bakat tahu belakang dan. Ni, umat dia hari ni. Kau duk curi tu puak jatuh. Kau duk oleh hutan jadi sakit tu jatuh. Kau tino lagu ni pula jadi dayak. India Deng. Ha ni nak ayak tu hari ni, hari ni, hari ni. Ni lah kita hijrah, kita nak tekatkan amal ibadat kita. Kita nak muhasabahkan diri kita. Kita nak ada jiwa insaf. Sedar katik kita ni nak pergi ke mana, duduk di mana, mari di mana. Kita mari di mana, paduk mana, pasal nak pergi ke mana. Kalau terlupa benda ni. Oh, teruk. Macam Imam Ghazali kata tu lah. Sebab tu, ini adalah perubahan kita. Perubahan kita dengan tahun hijrah, ini perubahan kita. Pasal benda ni kena cari sangat-sangat. Lebih-lebih lagi panggil muda-mudi. Muda-mudi. Pemuda kita. Kalau sebenar-benar pemuda Islam yang nak binakan ummah, mesti kena jaga yang pertama sekali ni dalam kampung kita. Dalam kampung kita. Ini poin yang pertama, yang penting sekali kita kena jaga hari ni. Pasal dia morning ni nak ayat tu, oh. Apa ni dia api kuat. Firing. Bila pemuda kita, pemudi kita punah habis. Kalau kita ada rakyat tu harapan bangsa tiang negara habiliting rutuh. Tadi anak-anak rutuh habiliting. Hani nak rakyat tu kita. Sebab itulah kita generasi yang lagi akan datang ni. Kita kena benar-benar kita kena
Didik mereka tu ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang Islam ni, benih Islam ni dia comel di atas awal lagi. Masa Nabi, masa Tuhan buat Nabi Allah Adam alaihi salam di syurga. Itu permulaan manusia. Yang nak adanya kita hari ni cokoh-cokohnya ayat tadi. Mari sana lagi. Ada pula bila dia sorang yang bahasa puas minta Tuhan. Aku ni ya Allah bahasa puas lah sorang diri nak kecek dah darah. Orang lain bahasa melekat belaka yang ada di syurga ni. Tak ada bahasa manusia. Tuhan suruh melekat cabut tu lah rusuk sebelah kiri seputung. Tuhan kata, kun fayakun. Jadi, jadi orang tino. Jadi Siti Hawa. Jadi Hawa. Jadi orang tino nama Hawa. Ada pun suka tengok orang tino. Loh, suka sadalah. Sangku ni, cok selalu dah. Ha tu nak ayat. Mula situ nak ayat kata turunnya Nabi Adam dengan Hawa dia ke dunia. Siapa tinggal zuriat-zuriat kepada kita sampai ke hari ini. Ha ni nak ayat. Menikah. Bukan tak menikah, menikah. Dua orang itu menikah di syurga. Tapi nak ayat kata, sucinya Islam ni. Mari situ. Benih comel. Sucinya Tuhan buat Nabi Allah Adam alaihi salam para-para malaikat buat. Tuhan buat masuk roh, buat masuk nyawa. Ni nak ayat tu. Sebab itulah Tuhan suruh malaikat sujud. Pasal jadu, maka sujudlah malaikat, maka sujudlah malaikat-malaikat sekalian. Illa iblis. Malaikat ada seekor iblis. Hak tengok. Hak nebe, hak tengok. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Hatu nak royak kata. Kemuliaan manusia siapa malaikat sujud. Tuhan suruh sujud. Sebab tu kita hari ni tengoknya benih Islam ni memang cuci. Cuci. Cuci mana? Cuci di mula-mula letak humi lagi. Yang mana kita nak panggil kata orang jatuh dia bining, orang tina dia belaki. Bining dengan belaki dua orang ni cuci asalnya. Hak dua-dua ni haram pada asal. Tapi bila menikah, jadi halal, halal, halal. Sebab tu Nabi royak nak uya dikena. Tuhan royak nak uya dikena. Apa nak uya kena? Nak uya dicuci dan juga bahagia hidup. Sebab tu Nabi kata tazawwadul waludul wadud. Nabi kata sendiri tazawwalul wadudul walud. Hei orang jatuh menikahlah dengan orang tino hak mengasih. Al wadud mana kasih. Bila mu nak nikah mu carilah orang tino hak mu tu kasih. Jangan hak bobopok jangan duk nikah dengan hak bobopok. Gano tak bobopok tak leh. Karena dia nikah dengan hak bobopok dia tak jadi anak. Agena tak jadi anak. Oh, seminggu sekali, dua minggu sekali, sebulan, ada 4 kali. Nak boleh lagu mana? Dia kena 4 kali sehari tu. Barulah tak hanya oleh poh, kuah, 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 kuah. Poh, kuah, 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 kuah. Poh, kuah, kuah, kuah. Da, 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 da. Da, 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 da. Tak kerja buat dah lah aku. Ha, dia ada cucu nak ayat tu. Ha, tu nak ayat tu. Tu Islam. Kerana Nabi dia royak pasal dia nak ke umat. Dia nak ke umat. Nabi kata, aku di akhirat esok, aku bangga dengan rasul-rasul lain dengan sebab aku umat lama. Aku umat lama. Aku kedembe dengan Nabi-Nabi lain di akhirat esok, di pada masa esok. Hei Musa tengok umatku. Hei Isa tengok umatku. Tu nak ayat tu. Nabi kita bangga dengan umat yang banyak. Dia nak ke umat. Sabik dia royak dia suruh nikah. Suruh nikah hak tino tu mung. Hak mu saya. Tazawajul wadud. Mana suruh cari hak saya. Kita kecek bahasa kapung apa. Mung cari tino hak nafsu mung tu marah. Tu bahasa kapung. Mung cari tino hak nafsu mung marah. Jangan mung cari hak tino nafsu bobo. Tidak. Gena makmu nikah dengan dah tu ke? Tahu kawai tak nak ni mana. Mek kawai dia kacau tangan. Apa, 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 apa. Bawa lagu tu, apa, tak ada jalan tu. Oh tu dia dimandu-mandu talih tu. Engkau tak ada buat apa nama tidur kacau.
Dia mahu belagu belakang 24 jam. Cuba belagu depan tu. Ha. Itu. Tu Nawayak kata. Kenapa kita nak hangin dulu lagi? Suruh cari hak nafsu kita marah. Tengok Tino Pak. Oh. Oh. Kalau jadi bining aku. Dah diseru. Tengok tu. Oh, seksi sungguh. Oh. Ah, gerak, gerak. Hak ning tak ada katuk berita bunyi gergum. Tidak. Hak ni dekat boleh enak ni. Hak ni duduk serih, serih. Nak tidur dah ke. Hawa sengatuk ni tak lah ke. Tidur ha dulu kita nak tengok tarot tak start. Tidur. Kabar-kabar hak tu tidur dah sampai tarot tak. Apabila nak boleh enak. Hak ni. Cuba tengok Islam. Nak ayat Islam. Ajar Islam. Hak ni. Nabi suruh. Yang kedua Nabi kata tazawwajul wadudul walud. Yang kedua al-walud. Apa al-walud? Ting nak berjalan dah deh. Kepada ibu-ibu ayah-ayah boleh gagal poket dah. Jangan jadi lambat. Ambo masuk kutik ni ambo nak beradu dah. Ambo nak beradu dia mau kutik kerak ni nak beradu. Kalau ambo kacau pun dia mau tak dengar, dia mau tengok keting tu. Pakar tengok ting tu, tengok. Ya fuak itu fuak darak lah kan. Ni muju lembu tak lepas. Kalau lembu tu lucu main kau tu, tengok lembu lah. Ambo dah lepuh-lepuh, pakar tengok lembu. Ya, tak ada dia. Ha, dia sikit waktu meeting banyak utih sikit. Gena ni. Ha, buat cuba cepat. Kau belakang-belakang tu. Anu sebelah kau ibu tu. Tu. Ting ni lepas, ting ni letak situ. We dia mau jalan sendiri ting. Ha ni bubuh, ya Allah kau tu, ha tu Allah. Kita nanti milik belakang dia. Nanti kita nak masuk, ya tak boleh sepik. Tak situ tengok. Tengok mana, tengok orang yang nyucu tu lah. Takut we 20 kok, cucu tel 80. Boleh tengok tinggi belakang ada skor buat ada tanah ko. Nyebuh nak batu. Ah, ha, boh boh macam tu. Oh, nak boleh boh pula amo. Kamu makan hak 100 dia belak 20 ko tu. Ko hijau muda tu. Ko tulis ji sibat. Enggak makan hak bunga jambu tu raibat. We haroi ba esok kenapa tu lagi? Tu lagi tanya tak ada lepeng tu. Pakak bu deh. Lu ko belakang-belakang ko tak mutu tu. Allah sebab bunga bok dah tak mutu ni. Dah jauh. Nak mengaji milak rilak lagelak tu. Nak curi ke nak mengaji tak tahu. Dah jauh. Kalau orang botol tiap pagi berah duduk dapet dah. Dia pergi ngaji ni. Bobo nampak tak kena. Sudah dah. InsyaAllah. Oh, pemuda kita sini jadi pemuda. Masya Allah. Senang gajah kita ni, alhamdulillah. Hidup pemuda kita. Hidup noya tu. Gani bila pemuda kita hidup, berarti kita jaya. Karena orang tua tak ada jalan dah. Betul. Ais je. Tu, lebih belakang. Tak ada dah habis dah. Tak ada dah. Sudah dah. Lagi sebab sini. Lagi ni.
Habidah. Baik. Itu keadaan Islam. Itu keadaan ajaran Islam. Nabi dia kata tazawwajul waludul wadud. Tazawwajul wadudul walud. Yang keduanya, Nabi suruh kita bining saat ini cari orang tina. Cari orang tina hak al-walud. Kita panggil bahasa kampung kata hak tina bako anak rahma. Al-walud mana hak anak rahma. Orang jatuh bila nak bining carilah orang tina hak anak rahma. Pak nak tahu mana bapa, tanya mak dia tu. Tanya mak dia bapa beradik. Mak dia kata, ambo 13 ya, semua sepak. Ha tu. Tengok tu. Bermula kita tanya anak dia 15 tu baik. Aluh, dia mahu kata lah, sepak anak serati dah. Dia ngaji tadika, sejak jujur lah kau tembak. Kau kakak tu kak, tung, 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 ting, 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 klok, 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 klok. Jutik kepala, sejak jujur. Dia mahu kata lah. Boleh 4 kali kembar belana dah. 4 kali kembar dua apa dah situ. Ha tu nak ayat tu. Ning Islam nak ayat. Ni nak ayat kemelia Islam. Nak kepada umat. Tapi walaupun nak ke umat, umat hok pakalah. Jangan umat bermasalah. Tak si umat yang sang pernah hok ada masalah tak si. Umat ramah. Tapi tak terpakar gapo jadi serabut puluh orang. Tak sikit, sikit, sikit. Macam Nabi dia royak tak akhir zamik. Umat Islam ni ramah. Tapi ramah pun penakut. Nabi kata karusa isail. Macam buih air dah ramah pun. Bila macam buih air, siapa dia nak takut? Walaupun bila ni ramah. Tak sikit macam tu. Naknya umat yang bawa agama, bawa yang mempunyai arti besar. Yang bertanggungjawab. Hatu nak sekali tu. Tu Nabi suruh. Dalam hadis lain Nabi kata pula. Nabi kata, ya ma'syara syabab. Wahai pemuda-pemuda. Manistato aminkumul ba'ah. Barang siapa di kalangan kamu itu ada kemampuan. Falyatazawwaj. Maka hendak kahwin nikahlah. Sini berita reti juga hadis Nabi. Ya Nabi duk cerita. Nabi panggil puak muda-muda suruh bini. Nabi duk panggil duk seru pemuda bini. Kerana Nabi tahu kata pemuda ni dia firing. Api kuat. Api kuat. Pemuda dengan pemudi ni api dia kuat. Sebab tu Nabi panggil, ya ma'syara syabab. Wahai pemuda-pemuda. Manistata aminkumul ba'ah. Barang siapa di kalangan kamu itu ada kemampuan. Mumi khuam sama. Ada duit piti boleh perah anak tina orang. Nabi kata, falyatazawwaj. Munikah lah nikah. Jangan duduk saja nikah, nikah. Karena Nabi nak nak ke umat. Sambil Nabi tak panggil orang tua. Ada dah hadis Nabi suruh panggil tua. Eh, puak tua-tua, bininglah. Awak bergapa, sepak ting tak bunyi dah. Bining pun saja kelip pah-pah itu. Dia kata, dah, dah bining muda. Alah. Buka tengok, ya dapat tak ada awak bergapa. Hadis Nabi. Sampai hadis Nabi tak ada. Dia kata, eh, orang-orang tua, bining. Siapa dia di kalangan kamu ada kemampuan bining lah orang tua. Oh. Tak ada Nabi. Karena dia tahu kata, orang tua tak berhasilkan zuriat-zuriat. Orang muda, Allahu Akbar. Tapi syaratnya, manistata aminkumul ba'ah. Siapa ada kemampuan, ada boleh winafkah zahir dan batin. Memboleh jaga binimu. Nabi kata, dia buat apa lagi? Falyatazawwaj. Nikahlah. Tu Nabi royak dah. Pasal apa? Bila yang nikah, dia hasil zuriat. Dia dapat anak cucu.
Nikah sekejap setagak poh kuah 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 poh kuah 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 poh kuah kuah. Dia betul lah dia tu. Ha tengok oh jatuh ni. Luh jatuh. Nampak kelang duk gitu. Piku kayu toh. Ha tengok lah kena ke ibu beritik. Allah anak 12 orang tak apa sekah bu. Nyo mengacar kak 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 napa bewok. Kak 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 kakak-kakak-kakak bulu kemer gini sewa nak turun dia jaga anak yang boleh ni nak ya ni nak ya dalam Islam ni kesucian Islam nak ya kalau kita tengok lepas tu bila pain boleh anak dah apa nama boh kata kau bini lekat perut tu tu Islam dia ajar dah bila lekat perut dah bila benih jatuh ke rahim ibu dah. Ibu sana tu jadah tu nak boleh adik dah dia bertanya nak boleh ke dah tahu eh lah tak ada gimana namanya ke kita ambil ke tu dia dia nak tengok tu ke tahu esok nak pergi bahasa lapar berapa hari colik pergi anamai tengok lah lekat dah. Boh lekat juga, weh, tak ada gapo dah jaga molek gitu. Seorang ibu jaga molek, jaga molek, jaga molek. Boh siapa pak boleh, apa panggil bersipak dah. Haa, tu. Bila dah bersipak dah pak boleh, molek sekali ibu kena baca surah Luqman. Duk hari-hari baca surah Luqman. Tengah hari sekali, tengah malam sekali. Ataupun tengah malam nak tidur baca surah Luqman. Karena ada anak dalam perut dah. Nawi anak kita dengar nak ambil berkat Al-Quran. Karena Luqman dia ada didik anak dia macam mana. Kita pun dimakia. Ibu baca surah Luqman. Kalau tak pandai tengok dalam terosak pasal tak tak perut kita. Anak dia nyuk lah. Gugur dia tenang lagi perut. Kita baca surah Luqman. Bawa siapa 9 bulan nak beranak dah. Tukar surah Luqman. Dibaca surah Maria pula. Baca surah Maria pula. Kerana nak mudah melahirkan anak. Nak itu lebih mudah. Kerana Maria dia beranak ke Nabi Isa sore-sore diri. Dalam hutan. Haa tu. Maria beranak ke Nabi Isa dalam kebun tamar. Dalam hutan perak. Sore-sore bawa di puak perut lagi. Siapa turun air siap dah duduk nyana di putama mampu. Maria duduk nyana di putama mampu. Nak beranak, duduk belunyu dah. Agak dah. Dia mengemak, mengemak, mengemak. Poh, ubik Nabi Isa. Sore-sore Maria. Ni nak jatuh tu. Tak agak, Maria tak agak. Tang tak agak. Kan orang beranak ni tak agak. Dia habis gerai. Tanya Fuad Uti ni. Tanya kat bimbing kita ni. Kalau dia beranak, mau sakit lagu mana? Haa, tengok dia beranak mau sakit, masuk dalam Hong Kong tu. Nih, payabang kita siap dah kaki dia cokeng, buat didik senung. Buat belalai sedik senung dah. Cokeng dah. Haa, tengok nak yak nak beranak. Payabang kata, cai jen-jen lah, cai jen-jen. Hai cai lek-lek, hai cai lek-lek. Neng, song, sam, dia mengemak. Haa tu, Pak Bukit tu baik lalu. Itulah Maria tak agak dia saling ke Nabi Isa. Bila dia tak agak saling dengar di telinga dia, hei Maria mu bangun kocok putama. Wibuh tama tu luruh tari bomu mu makai lah. Maria pun lengok tengok tama mana. Aku berasa tama mapuh, aku nak nyanda ni. Putama mapuh. Maria pun tengok lah. Lah putama hok mapuh hidup klik. Ni nak yata kekuasaan Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Hidup gelik pertama hak mapuh Maria sandar tadi. Bukan hidup saja, tubik mayi, tubik seludar saat ni tu, tubiklah bunga, tubik buah. Dah. Masuk serta-merta. Tu nak yata kata, Maria, ni perpuan yang Allah Ta'ala puji. Yang Nabi duk cerita dalam hadis dia. Ada 2, 3, 4 orang perempuan yang lama satu di akhirat esok. Perempuan hak melio di akhirat esok 2, 3, 4 orang. Siapa dia perempuan yang melio akhirat esok?
Yang pertama Nabi bila Khadijah binti Khuwailid, isteri aku. Ning orang tino nombor satu di akhirat esok. Nak boleh. Tu Nabi royak sendiri. Yaitu Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama aku. Yang kedua Nabi kata Maryam binti Imran, mak Nabi Isa alaihi salam. Yang ketiga Nabi kata Asiyah, isteri Fir'aun. Yang ketiga Asiyah, isteri Fir'aun. Yang keempat Fatimah, anak bongsu aku. Ni empat orang yang melia di akhirat esok. Orang tino. Ani. Tu no ayat kata. Maria saat ni tu beranak ke Nabi sorang-sorang. Dengar di telinga Tuhan suruh saat ni tu, Maria bangun kocok utama. Maria basuh heret utama mana? Tengok hidup nyana, hok mampu, utama mampu tu hidup klik. Bukan hidup saja buah tu bih masuk lalu dah. Maria kau bangun dia pergi utama dia kocok kau Tuhan nak wiluruh dah. Kalau kocok sara tu bila nak luruh utama. Luruh buah tamar, Maria kutik-kutik makan, kutik makan buah tamar. Buah tamar rutab. Bukan buah tamar hak masuk hitam kerah tu tak. Buah rutab. Buah tamar hak masuk separuh. Buah tamar muka. Luruh popak. Maria kocok. Bila dia saat itu sudah dah makan dah. Duk kerah sebentar. Dia seger masuk dalam sendi. Masuklah sendiri basuh gagah dah. Lalu tu dia ambil Nabi Isa, dia kepang buat klik di teratak dia di Baitul Maqdis. Ni hari peranak ke Nabi Isa alaihissalam. Sebab tu dalam Quran dia cerita, dalam Quran dia wayaknya. Suruh Maria ni kocok utama. Wahuzi ilaika bijiz'in nakhlatan tusaqita alaiki rutaban janiyya. Tu. Hei Maria, mu bangun, mu kocok lah. Tama tu, mukocok. Hatta tu sakit alaiki. Sehingga dia luruh di atasmu. Rutoban, akan rutab. Buah rutab, buah tama, utama Mekah. Tu nak ayat kata, Maria kocok makan. Hani nak ayat kata, kita bila dah mengandung, bini kita mengandung 9 bulan, baca surah Maria. Supaya nak bini mudah beranak, mudah beranak. Ni ayat, ajar Islam ayat. Bawa bini kita tubik poh dah anak. Cuba tengok cara Islam. Dia suruh bel di telinga kanan, komak di telinga kiri. Islam suruh bel di telinga kanan, komak di telinga kiri. Tengok agama mana ada sebuah agama Islam. Agama mana ada sebuah agama Islam. Tubik merah-merah suruh bel dah di telinga. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Di telinga kanan. Lek kiri suruh qomat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hani nak ayat tu Islam. Padahal budak merah-merah ketiga apa? Dak nak ayat tu kesucian agama Islam. Budak tubik merah-merah tu ajak semaya dah. Nawi dengar dah kelimah tauhid. Nawi dengar dah kelimah keesaan Allah. Dan kebesaran Allah. Seolah-olah Tuhan ajak hei budak ni. Dan membesar esok pergi sejik katiklah. Jangan malah. Okey, bang dah ajak pergi sejik dah. Tu nak ayat anak orang Islam. Tu anak orang Islam ya. Ada bosannya payabang waktu bik anak cari pak. Suruh pak bang. Pakcik bang ni anak pakcik tu bik dah. Pak pun naik lah dari isap kat daun bawah tu. Asu tengok anak yo kepo. Payabang kata pocik bebel lah. Amun dah nanti nak ambil pergi perai pula anak pocik ni kuning sikit ni. Pok pun ta kiri ta kani. Ta. Geno nak suruh demo nak penyer demo be. Dia tak mancai kata besuk dak dia. Ita. Muka tak ada orang gak kena bes diri. Payabang kata dia harga pocik. Ya pun selalu. Allahu Akbarullah. Akbarullah. Akbar. Berdua kali Allahu Akbarullah.
La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Allah payabang, payabang berkata mulut. Payabang suka, payabang tak kena. Kena pocik, mata serengah, bebek pocik ni. Lepas tu komak pocik, lingkakan, lingkak kiri, komak-komak berdua tu lah kau dah. Tengok pok. Nak jadi tu lelaki. Allahu Akbar. Mungkin pandang bini sungguh. Beh tak suk. Allahu Akbar. Tukar atas beh raya. Tengok. Orang jatuh. Haming. Cuba terah kita ni. Belum tentu lagi dah ada gini. Esok sungguh tu lelaki beh belakang. Tengok. Tu lelaki mana beh tak suk. Ni ngayak tu. Boleh anak nak bear tak suk ngaya, bear tak betul. Hari, Islam dia suruh bear tu baik merah-merah. Bodoh seminggu. Ya la ilaha illallah. Moga boleh anak jatuh. Mengekah pula aduh. Kita mung kami dicok kaya. Kau telinga lembat bapak Allah. Allah 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 demo saya demo tu bapak. Kita buat benih bapak tesik benih mana aku ni tengok cucu aku ni. Aku baru lah cucu solat benih ke baru ni. Allah tengok tu. Allah Allah tu nampak dia tengok tu putih sombong. Allah tengok. Allah tu mustaka. Berapa ni kami ni? 14. 14,000 7,000 cakap lu besar deh. Tengok janggut tu. Ambil Allahu Akbar. Nikah, tengok nikah pula dah. Nikah pula dah hari yang ketujuh. Buka mulut pula dah. Suaklah air zam-zam dengan Allah Tama pula. Suak air zam-zam dengan Allah Tama. Buka mulut. Allah letak nama siap dah. Letak nama siap dah. Nama pemolek. Nama para-para nabi dan rasul-rasulnya bernama. Tak ada rasa peling dah. Tu. Allah Allah. Cukur kepala pula. Berguting rambut pula. Buah hatilah tengok. Anak Islam tengok. Nak boleh kau besar anak Islam raya tu. Bahak agama lain ada tak sebuah agama kita? Biasa tengok tak orang siang dia beranak di rumah sakit tu. Cara baca. Biasa tengok tak? Ambo tu biasa tengok lagi. Ambo tu biasa tengok tak apa lagi. Orang tu biasa royak kamu. Kata tu cah duk pergi budak kecil eh. Duk baca sepuluh cara dia lah. Kata tu cara kamu dia macam tu. Tu cah baca gapo sepuluh kita dengar tu dah. Angkamatayan zan. Aramangkatayan bagat. Tak ada deh. Tak ada. Ugamu kita itu sobeh. Suka mak. Itu sebagai contoh. Nak royak kata. Ini bezanya kita anak Islam dengan orang bukan Islam. Kristian tak tahulah lagu mana Kristian tu. Itu nak royak kata kesucian anak Islam. Bodoh pak-pak. Yalah, berjawi pelak dah. Ini saya ikut lah kami. Gitu, semula kami mula jawi. Baru suk noyak tu. Suk ni jawi. Ni noyak tu prosesnya anak Islam. Ni comelnya orang Islam. Ambil di budak-budak. Bo jadi besarnya malah. La ilaha illallah. Bo besar jadi mengaruk. La ilaha illallah. Gino lah hawa umu jadi gini. Gino lah. Hani noyak tu. Kita sebagai ibu bapa kena jaga molek. Ni noyak tu kita sebagai pendidik, nak didik generasi lagi akan datang. Sebagai tukar penyambut kita hidup. Ini penting sekali kita nak hijrah. Biar kita sedar, biar kita tengok. Kepentingan didik-didik, pemuda-pemuda lagi akan datang. Dia sebagai tukar penyambut kita. Sebagai tukar penyambut di dalam kapung. Sikit lagi rung tu imi tak ada, tu khotik tak ada, tu bila tak ada, for you. Buat dia pula jadi tu imej tu khatib tak bila. Cuba kita tak padu buat dia cara mengaji. Nak ada lagu mana?
Dia nak kasi lagu mana tu email Fatihah tak betul. Nak jadi genotok kotik kalau dia baca ketubah tak pandah. Nak kasi genotok bila kalau dia bayar tak suk. Hani nak kata, ni masalah didik ke kita. Ni masalah didik ke kita. Sebab tu tahun baru Islam ni kita kena hijrah segala-gala. Ke arah yang terlebih baik. Kena pindah, hijrah mana pindah. Kena beralih. Kena beralih, kena beralih kita. Kalau duduk tempat aku tu siap kita. Sebab tu orang tak biasa semaya sunat, semaya katik sunat. Orang tak pernah semaya sunat duha, semaya katik sunat duha pukul 7 pagi. Orang tak pernah ngatik, cuma ngatik, gok, ngatik. Hani nak ayat tu kita nak hijrah, padat dah. Padat dah. Kerana khususnya kita orang anak Melayu ni rugi banyak. Rugi banyak. Dan menampak dah kata kita rugi banyak sesari. Masa yang begitu penting tetapi kita tak menghargai masa. Bila kita mati esok kita akan sesak, akan menyesal dalam akhirat esok. Tidak Tuhan tak kata wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa. Demi waktu asar. Itu no ayat itu Tuhan kata. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu duduk di dalam kerugian. Manusia duduk dalam rugi. Pas nyata ke dah Tuhan ada ayat. Siapa Tuhan bersumpah dengan masa. No ayat itu begitu besar pentingnya masa. Dalam hidup kita. Kita dah kata Cina. Dah Islam dulu pada Cina lagi. Duk kira hamasa ni dulu pada Cina lagi. Kita tahu Cina jangan dia kira semua masa. Sejak berapa ribu dia kira dah. Tapi dia tak tu itu Cina ni. Dia tak main main kedai kopi. Tapi kedai kopi Cina ni tak ada. Kedai kopi Nayu lah. 15 repos uti. 15 repos uti. Ada kedai kopi Nayu. Haa. Di situ depan 15 hari. Ada 2-3-4 hari. Ah, dia nunggu dia pu. Kau nuntak dengan jambu lep-lep. Tengok lep-lep. Kecil lep-lep. Tengok. Ah, tu nak ya. Ah, tengok kita. Hani nak ya tak masuk. Siapa tu yang bersumpah? Ah, siapa tu yang bersumpah? Hatu nak ayat tu masuk gitu. Masuk di dalam Islam. Sehingga Tuhan tu dia kata gitu. Wal as innal insana lafi khusr. Demi masuk. Sesungguhnya manusia ni dalam kerugian. Dalam kerugian. Manusia tu dalam rugi. Pak kita dah tengok sungguh tak sungguh rugi tak rugi. Tengok dari ni. Tengok di hari ni kita rugi tak rugi. Ha, sebab tu kita kena kontrol imolek. Kita kena kawal imolek dalam hidup kita. Nabi dia ayat dah. Illal ladhina amanu wa amil salihat. Malaika orang tak dapat kerugiannya. Illal ladhina amanu orang yang beriman. Orang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada rukun iman yang ni. Cukup. Kata orang ni orang Islam 100%. Orang ni tak rugi. Wa amilus solihat juga orang tak rugi, orang sentiasa buat amal soleh. Orang buat amal soleh, orang ni tak rugi dah. Tu noya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Juga orang yang berwasiat. Orang yang mengatakan kebenaran. Orang yang wasiat kebenaran. Wa tawasau bis sabr. Dan orang yang berwasiat dengan kesabaran. Ha ni 2 3 4 golongan ni orang kata lain pada tu Tuhan kata orang ni duduk la rugi, la rugi, la rugi. Hang ayat. Sabik orang tak beriman tak nak kecek dah, orang edang ecai pun tak nak kecek dah. Orang ni rugi semata duduk atas dunia, lagi jumpa akhirat esok. Dia tak beriman dulu lagi dah. Sebab tu tiap kali Tuhan ada royak dan bila malaikat lepas ke dalam neraka Tuhan tanya. Iza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Bila dicapukkan manusia ke dalam neraka, bila jatuh ke batas neraka, Nabi kata sami'u laha shahiqan wa hiya tafur.
Dengarlah tepik-tepik-tepik dalam neraka syok. Wahiyatafur. Dengar juga air-air panah dia gelegak di dalam neraka. Belup, 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 belup. Ni tu ada raya. Manusia sakit. Manusia sakit. Manusia duk bergadul. Pedih. Adalah, adalah dalam neraka. Ni kadang itu ada raya. Siapa orang dalam neraka? Sehingga kuat tak kuat tepik teh ahli neraka tu dia kata takadu tamayyazu minal ghaiz, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir nak pecah neraka jahanam. Gegar soro orang sakit di dalam neraka saat dia pakak berado belaka susuk soro seorang adullah. Derah tak derah tu hai kata hampir-hampir nak pecah neraka jahanam. Ning ibu-ibu ayah-ayah sebab orang duduk dalam neraka jahanam. Tu. Ha, bila tak jatuh tahu dalam tu dia sa'alahum khazana tuha. Malaikat ada jaga neraka dia tanya. Alam ya'tikum nazir? Mudah tak dunia lu tak ada ke orang ada royak kemungkinan. Kata ada neraka macam ni ni. Boleh fuamu ni ramah sangat masuk dalam neraka ni. Kau duduk tak dunia, tak ada kena koyak kau pun tak ngaji ke? Qalu bala qad ja'ana nazir. Yo, 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 ada kena koyak tapi kukrah peruk tak masuk Islam. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syait. Ada kena koyak tapi aku pakai bahu. Aku kata bahu, aku tak percaya. Ma nazzalallahu min syait. Tuhai tak ada waktu kamu sikit buku. Kro'e budak lah. Ning akibat orang tak beriman kepada Allah Ta'ala. Ini tu ada cerita kada orang dalam neraka esok. Sebab dia mengaku segala-gala kesilapan dia. Tapi apa boleh buat lagi dah? Ha, apa boleh buat ni kada? Ha, sebab tu hari ni kita nak ayak anak cucu kita hari ni. Anak cucu kita generasi ni nak ayak tu. Muda-mudi kita dah hari ni. Kita bimek sekali. Bimek, bimek, moci-moci bimek. Lebih-lebih lagi penyakit hari ini. Sebab tu bapa nak pesan kepada adik-adik pemuda warung-warung kita semua. Ingat molek. Ingat molek nak pesan malam ni. Di antara hadis Nabi dia ceritanya. Nah. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi dengan syarat Imam Muslim. Di atas syarat Imam Muslim. Dia kata gana. Arba'atu nafarin haqqun 'ala Allah Ta'ala. Ada empat golongan manusia hakun ala Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala, siti Allah Ta'ala, alla yudkhilahumul jannata, bahawa orang ini tu tak boleh masuk syurga. Tidak. Ada empat golongan manusia yang tu tak boleh masuk syurga. Wala yuziqa na'imaha, bukan tak boleh masuk syurga saja, tak boleh kecak lah nikmat syurga. Tak boleh nak rasa sedap syurga. Buah-buah kayu di syurga. Nikmat-nikmat di syurga tak boleh nak rasa, nak kecak tak boleh. Tak boleh masuklah syurga. Nabi, Nabi kata ada empat gulung ni. Empat gulung ni. Tuhan dah mati esok, Tuhan tak masuk syurga. Apa nama pocik-pocik? Apa nama adik-adik warung kita? Yang pertama Nabi sebut mula-mula lagi. Nabi kata ha mula-mula mudminu khamrin. Mudminu khamrin, orang mengekali mabuk. Ini ingat malik nak ayat ni. Habis samkan. Tahu hijrah kita nak pilihan lew. Kita tak pilihan ciwit kita dah. Ha, nak cari jalan kebaikan. Ke arah baik. Mula-mula Nabi sebut orang tak boleh masuk syurga. Mudminu khamrin, orang mengekali mabuk. Apa mengekali mabuk? Orang ni mabuk sokmo, mati dengan keadaan mabuk, tak ada bertobat. Ni nak ayat ibu-ibu ayah-ayah. Berapa banyak mana dah warung kita mati lah mabuk? Anak-anak kita warung kita mati lah mabuk banyak mana? Hari kita tahu sendiri. Duduk dalam mabuk, naik motor, tak lepari, tak pugelah, tak kereta dia muda cok tepi tembok, mampu kerakau. Berapa orang dah anak cucu kita hari ni? Ni tu hai royak dalam nah dalam hadis yang ada tak boleh masuk syurga. Di hujung hadis Nabi kata illa ayyatubu. Mereka orang ni bertobat pada akhir umur dia tak apa. Misit kau sawan.
ada hak masuk syurga. Kalau pergi mati dalam mabuk, tak kena kecek. Kam dia. Tak masuk syurga. Ning no ayat tu. Ning no ayat Nabi royak. Ada pak gulung ni. Yang kedua Nabi kata apa? Wa aklur riba. Orang tak masuk syurga juga, orang makan riba. Orang makan riba, orang hijau dengan riba. Orang sakut dengan riba. Hari ni banyak dak boci-boci weh. Sebab itulah hijrah kita ni kena hijrah banyak. Kena proses banyak kita. Orang main dengan riba banyak dak? Allah, hari ni tak nak kecek lah. Ha. Hanya orang reti, tak reti. Ya. Riba banyak. Siapa anak ngaji, riba juga. Anak ngaji, mokpok duk kecek, kita kopi lepau, wak kena. Apa tu? Duitku. Tekoh hari ni duitku lah, dia bayar jadi duit meng. Faham? Duit kita ku, anak kita ngaji, tahu dah reba. Pas kita buat kecek sedap, dengan orang kapung. Kita tak apa dah, anak kita tiga beradik tu ku lah kau dah. Tak ada bosan dah. Kalau hujan setahun pun tak apa kita. Kalau lima tahun tak ada apa, tak bosan dah. Sore-sore 4,000 lah kau. Tidak. Biar bayar, bayar lebih. Tu reba. Tu reba. Ha, apa? Hari ni orang ku duit tanakan wak rumah. Duit ku duit tanakan tu kosong kau, keruntai kau, keruntik kau tak ada kira lah. Ku 3 juta, bayar 3 juta setengah masa 12 tahun. Tahu tak duit tu reba. Tu no ya, banyak tak duit ni. Hari ni orang karatekan banyak sekali. Bila jadi kru, jadi anaman, jadi payaban, jadi karatekan. Ku duit wak rumah. Orang sesak ku duit wak nego. Nak jadi toke duria, nak jadi toke lasak. Tu no ya tu. Biar bayar lebih tu duit. Lana hari ni. Ning Nabi royak siap-siap dah. Siapa jadi alamat kemak Nabi royak. Umat ku akan ditipukan reba. Ning no ya. Tak khabar apa kita. Rumah jangok-jangok ke tepi jalan tu kena tanya dulu. Kena tanya dulu. Duit sendiri ke duit gaji ke duit ku? Kalau duit ku tak nak kecek. Lekat ku hapak itu tak apa. Bayar banyak tu juga tak apa. Kalau ku tanakan mesti dah. Melekat tanakan Islam yang buat cara dia. Yang buat cara tak boleh jadi reba, ada tanakan Islam. Kalau tanakan lain tak tahulah. Wallahu a'lam. Hari ni nak ayat duit ku. Hari reba. Yang ketiganya masuk neraka juga tu Nabi kata, wa aklu ma lal yatimi zulman. Orang makan harta anak yatim secara zalim. Orang makan harta anak yatim secara zalim. Ni pun orang ni ahli neraka juga. Ahli neraka. Ni payah sekali ni ingat molek ni. Ni kalau amat tak royak banyak terlibat. Siapa dia nak terlibat? Ibu dia sendiri nak terlibat. Hak mudah terlibat sekali ibu dia. Mik dia tu, hidup hero dia tu. Kalulah ayah dia tu kaya. Ayah budak ni kaya, ada kereta meku, kereta gudang, ada kebun tu, kebun ding, tanah pitu. Haa, tu nak ayah tu. Bila pak dia mati, tinggal anak kecil. Mik dia duk cara ke dia. Tak ada bahagi gapo lagi. Mik dia pun duk cara makan situ belakang. Mek dia pun juga ada kereta tu jual, hak buruk beli, hak baru gantai bujek. Haa, tidak. Nak beli kakak mah pun tak ada gapo, yak merah. Sekarang mulut ni tak ada, merah dia pun. Yak kuning, ambil duit nak tu. Haa tak? Ni nak yak tetap masuk syurga. Hak mana harta anak yatim, kita pergi buat guna dengan tak tahu kemana. Tahu walaupun ibu sendiri sekalipun. Ni ingat molek banyak sekali. Orang jatuh ke lubang ni banyak sekali. Kan orang tegur dia kata tak ikut pandai-pandai aku kan nak kawin. Harta kawin. Ha ni ingat banyak. Tak leh ingat molek bila budak kecil. Anak yatim bila dia dulu yatim dia kecil belum akil balik nak ingat. Jangan. Bukan tak leh nak makan boleh. Tapi kena buat cara nak makan. Ibu ni dia hak makan kepala banyak.
Hak lain pada tu hak anak. Bila kita bagi siap dah. Ni hak anak besar, ni hak anak kecil. Hak anak kecil jangan dia cuek, jangan dia cuek. Jangan dia cuek untuk kita. Cuek untuk dia tak apa. Kebun getah anak yatim, kebun deria anak yatim. Bila hasil duit tu kita simpan molek, simpan molek. Dia nak beli seluar sekolah, nak makan gotongan, ambil duit dia beri. Jangan kita beli hak kita. Jangan ambil duit dia tu tak ni buat beli motor kita. Walaupun kita ibu. Jangan dia ambil duit hasil kebun dia tu buat beli kakak mah kita. Jangan dia jual motor sikar kereta dia, sako dia. Nanti dia besar dulu. Jangan dia pandah-pandah. Ni nak ya, ibu dia sendiri pun. Bahaya sekali anak yatim ni. Ha, sepuluh menata sengak dah. Bisa, bisa, bisa. Pak tak boleh makan langsung ke? Dia tak boleh makan secara zoling. Zulman secara zoling. Kalau makan tak zoling tak apa. Makan bagaimana harta anak yatim tak zoling? Bila dia harta dia banyak. Kita sebagai ibu nak cara ke dia. Kita kena niat di hati kita. Kita ambil upah pera dia. Ambil upah jaga dia. Bila kita pera dia, kita ngasuh dia, kita jaga dia. Rolik orang berapa ribu sebulan upah. Orang makan berapa ribu. Anak yatim seorang, anak yatim dua orang, dua beradik. Dengan mani lagi, dengan menanak lagi, dengan basuh kain baju lagi, dengan gosok lagi, dengan pergi atas sekolah lagi. Dengan suap nasi lagi, berapa sebulan? Kalau dia kata 15 ribu sebulan kan sepuluh ni, kita boleh ambil hak anak yatim 15 ribu sebulan. Cabutlah dari harta dia. Untuk kita milik tak apa. Kalau nak ambil ikut rok, ikut sedap, tak boleh. Bahaya, bahaya, bahaya. Hani ingat molek, ingat molek. Karena Nabi kata, aklula, akluma lal yatimi zulman, makai harta anak yatim secara zoling. Jadi secara tak tahu ke mana-mana tak boleh. Kita boleh ambil tapi dengan rupa upah. Kita ambil upah pera dia. Berapa sebulan orang makan? Rolik orang lagu ni berapa ribu sebulan? Maka harus bagi kita. Halal bagi kita ambil. Karena kita duduk pera dia, duduk menanak dia, duduk basuh kain baju dia. Hani ingat molek. Kata lagu tu tak masuk surga kita. Ambil ikut rok. Hani bingat bimen ni. Anak yatim hak kaya lah. Anak yatim yang sesak tak nak kecek, kita ada dulu lagi dah. Dia duduk makan hari kita matang, ya. Ni hak yang kaya nak ayak. Sebab tu jaga molek. Yang kepaknya Nabi kata tak masuk syurga. Wal'aku liwalidai. Anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Anak yang deraka kepada dua ibu bapa tak masuk syurga. Ingat, pak gulung ni. Sebab tu hari ni nak didik anak kita di hari ni. Nak buat geno adik-adik wairung kita atau sewi deraka tu. Dua ibu bapa. Nak we jaga semayang molek. Tosi mabuk dari kemabuk tosi. Mudu minu khamrin tosi. Mengekali dalam mabuk tosi. Kalau mabuk dah hari ni hijrah kita tinggal. Kita insaf. Kita bertobak lah. Kita beradulah benda tu. Ning barulah jadi pemuda-pemudi kita. Kata ada lagu tu darat jalan. Kerana ia akhir sekali Nabi sebutnya wal'aku liwalidai. Anak yang deraka dulu berapa? Parolik orang dia mabuk, dia deraka selalu. Dia tak kena mik, dia tak kena cik dia dah. Gena dia mabuk tak kira dah. Cik dia punya hamak dengan bajak. Hamak dengan parai putih-putih nak lari cik dia tujung marai-marai. Kecil kepala-kepala. Kau tu duduk semelih mik tu. Itulah ambil bisa tak tekok mik dia heret skuf. Tubi halkung. Tubi halkung, tubi darah blok 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 blok. Gerok 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 dia semelih mik dia sendiri. Hani nak ayat pada hadis Nabi ayat tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Ni kita tahu hijrah ni. Boleh hijrah hari ni kita nak tekadkan umat kita. Khususnya muda-mudi kita. Supaya kita jauh daripada benda-benda ni. Inilah hal panggil perubahan kita. Di tahun hijrah ni kita nak berubah. Kita nak pilihan ciwit kita. We jadi insan yang berguna. We jadi manusia yang berarti sekali hidup. Buktikan dua ibu bapa. Berbuktikan kepada dua ibu bapa dan masyarakat. Juga negara dia sendiri, kampung dia sendiri. Naya tu.
Inilah yang kita nak sekali di tahu hijrah. Sebab tu hari ni carilah jalan untuk kita nak sapa ke situ hari ni. Nak sapa situ hari ni perlu sangat-sangat kepada muda-mudi kita, biar dia duduk di atas re-re ugamo di hari ni. Karena dia sebagai tukar penyamuk yang nak bawa masyarakat lagi ke datang. Kalau dia hidup dalam kejahilan siap. Sebab tu tengok Nabi. Nabi Tuhan kata dalam Kroasia dah. Tuhan kata walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Tuhan kata dalam Quran walaqad ba'asna fi kulli ummati rasula. Dan sesungguhnya kami bakit fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat rasula, kami bakitkan rasul. Tiap-tiap umat ada rasul belaka. Kita hari ni umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sebagai rasul. Orang masa Nabi Isa dulu, Nabi Isa jadi rasul. Orang yang ada pada Nabi Musa dulu, Nabi Musa jadi rasul. Tuhan royak dah tiap-tiap umat ada rasul, ada ketua. Ada rasul. Maka gapo ke khijo rasul kepada umat dia? Apa khijo rasul? Dua khijo besar-besar. Hari ni kita nak ni, gapo khijo rasul? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Tu dua unsur. Dua unsur besar-besar. Ani'budullaha. Rasul khijar dia ajak orang sembah Allah. Rasul khijar dia ajak orang sembah Allah. Sebab tu Nabi mana-mana dia berdakwah belaka. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun duk dakwah saja. Orang masuk agama Nabi Nuh 84 orang. 84 orang 900 tahun lebih. 900 tahun setengah. 84 orang. Setengah riwayat tu 83 orang. Tu tengok Nabi Nuh dakwah. Kerana khijar rasul tak kira. Nabi Muhammad kau biar asalkan rasul. Khijar dia nya ani'budullah. Ajak orang sembah Allah. Wajtanibut taghut. Tu yang kata. Wajtanibut taghut. Menjauhkan manusia dari kejahatan. Larang orang buat jahat. Suruh orang sembah Allah. Larang orang buat jahat. Tu dua perkara orang jadi Nabi dan Rasul. Dimakia hari ni kita nak fokus on ini. Kita duduk hari-hari ni, kita ajaklah orang jalan kebaikan. Ajak orang sembah Allah. Ajak orang semaya di masjid. Ajak orang beribadat kepada Allah. Dan larilah orang jangan buat kejahatan. Adik-adik werung padai dah kita ni. Bolah munak merebuh padai dah. Rebuh jagung lah pula. Bodoh merebuh lah nanti tu. Rebuh jagung, rebuh ubi kayu, rebuh ubi telur pula. Kita pilihan pula. Kerana tahun baru hijrah dah. Supaya kita nak jadi insan yang berguna dalam masyarakat. Kita hamba Allah yang dipilih. Kerana agama Islam tak ada dah. Kerana Nabi kata sendiri, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Islam ya'lu. Agama Islam ni tinggi, tinggi, tinggi. Wa la yu'la alaih. Tak ada orang yang lebih tinggi daripada agama Islam. Ni Nabi kata sendiri. Islam agama tinggi, tak ada agama lain nak lebih tinggi daripada Islam. Islam kemoncok. Sebab tu hari ni kita umat Islam. Carilah jalan baik. Carilah. Dengan munasabah kita ni. Dah ma'al hijrah dah. Kita tingkatkan umat kita supaya bertambah maju. Bertambah rapi lagi dalam amal ibadat kita. Nak menemui Allah subhanahu wa ta'ala di suatu hari. Di masa kita pejam mata. Di masa kita kembali ke rahmatullah. Di situlah kita nak sekali kita ni benih Islam dah. Dijaminkan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu Tuhan duk cerita dalam Quran pun nak buh. Innal abrara lafi na'im. Orang suka wak baik Tuhan nak buh dalam nikmat-nikmat dalam syurga. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang suka wak jahat Tuhan nak buh dalam neraka. Orang wak jahat Tuhan nak buh dalam neraka. Tuhan royak dalam Quran dah. Tuhan sanjal. Ning kadang kita umat.
Ha, sebab tu amo mengajak pada malam ni ibu-ibu, ayah-ayah, pocik panggung semua, adik-adik warung kita di kampung Sendung Gajah malam ni begitu ramai berderu-deru ni ketak padan ni, supaya kita kembali ke pangkal jalan. Supaya kita kembali ke pangkal jalan. Kelik ke humi semula pula. Kita asal jeruh, kelik jeruh. Asal comel, kelik comel. Karena kita mula dengan bear di telinga kanan, komak di telinga kiri. Ning anak orang Islam, no, ya, tak ada dah. Siapa dia boleh pilihan ciwit kita? Tak ada. Kita sendiri pilihan ciwit kita. Sebab tu marilah kita sama-sama insaf. Sama-sama sedar. Sama-sama menunjukkan ke arah yang terlebih baik. Supaya kita menemui Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Iaitu dengan keadaan kita senil linang. Iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berada dalam nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala sedia kepada kita. Itulah malam ni kamu rasa setakat ni lah. Ibu-ibu, ayah-ayah malam ni. Boleh pesan setara ni lah. Yang mana lama dia mula tunggu ambo ni. Nak boleh queue ni. Nah, maka malam ni Alhamdulillah. Amo mengajak, bukan kata amo lebih molek. Sama-sama, ya, tak ada siapa dia molek, tak ada siapa dia lebih dah. Tak ada siapa dia kurang. Amo demo supaya sama-sama cari jalan untuk nak menuju keredaan Allah Ta'ala. Bila tu redha, tak apalah kita selamat, selamat, selamat. Baik dunia juga akhirat esok. Inilah kita mengharapnya umat kita. Kalau kita wak tak padu umat kita hari ini, sebuah amo royak sanilah. Maksiat lah ni, maksiat modin, maksiat modin. Orang buat dosa secara moden, tak nampak tengok. Tak nampak tengok orang buat maksiat hari ni, pocik-mocik weh. Kita dah suka kata, juruh lah nampak dunia. Ya, ya budak tina ni dah, ya moyok bukan warna dah. Tidak. Dia moyok, ya bukan warna dah. Sugung demo lama dah. Basah gelosoh dah. Kita dah kata ke warna dah, moyok. Karena perak ni bapak teruk lajak. Ini kena ingat malam hari ni. Kena berasa tengok-tengok katik kita. Adik-adik warung kita tengoklah. Dalam kampung kita ada gapo timok siap pakat larang, pakat larang. Hiduplah dengan keadaan damai. Jangan balah hidup dalam kampung. Jangan iri hati berdeki mengaku, jangan. Jangan wedo kalau pakat nak masuk syurga Allah Taala. Ini pesan ni ambo di tahun hijrah. Inilah keadaan yang ambo boleh menyetok pada malam ni. Boleh pesan sikit sebanyak kebaikan yang Allah Taala amanahkan. Balighu anni walau ayah. Allahumma ballagtu fashhad. Wahai Allah, aku sudah pun sapa dah kepada umat, kepada hamba-hamba-Mu ya Allah. Fashhad ya Allah, mula saksinya ya Allah. Hanah malening ibu-ibu ayah-ayah. Maka di akhir ini, amo banyak-banyak terima kasihlah kepada tuan rumah. Selaku tuan rumahnya ialah tu Imi, tu Khatib, tu Bila dan kanak-kanak makan semua. Juga selaku tuan rumah juga tu Nebel, pucuai dia, ceroboh dia, poroso dia. Dan selaku tuan rumah juga iaitu Nayuk dan juga rong dia, perhatian sepah dia semak, apa ni anggota khijau dia semua. Dan juga amat terima kasih kepada oboto tepat teh. Dan akhir sekali amat terima kasih kepada hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang sanggup jemumung pada malam ni demi cari keredaan Allah, cari dengan kebaikan yang mana Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran dan yang mana Nabi cerita dalam Al-Hadis dia. Inilah dasar yang kita pegangnya, kita orang Islam. Tak ada dah menggolai. Sebab itulah kita, di hari ini sama-sama kita insaf, sama-sama bertaubat kepada Allah Ta'ala di atas kesilapan kita. Sebab itu Imam Ghazali pesan sangat-sangat, Tuhan saya kita pasal dosa kita masih banyak lagi belum bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ingat molek, kena banyak bertaubat. Kuatkan amal ibadat kita. Jangan duduk balah. Jangan duduk deki ke orang. Jangan duduk zoling orang. Baiklah kita senyum manis ke orang. Wak jasa seluah-luahnya kita hidup. Tolonglah orang-orang susah, orang-orang miskin. Tolonglah anak-anak yatim. Sebab tu kita tak ada dah diamanahkan kepada kita sebelum nak mati. Sekali lagi kita duduk di alam akhirat. Bila kita seni, bila kita keadaan duduk dengan kena dasar Allah Subhanahu Taala, maka kita akan seni siapa bila-bila. Bila dalam kubur alam berzah kita seni, maka di mahsyar pun seni, di mahkamah Rabbul Jalil pun seni, di titi sirat pun seni, kita akan sapa ke pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah malam ini, sekadar inilah. Sekiranya ada salah silap sikit sebanyak kasar bahasa, amba minta mohon ampun maaf dah banyak. Nah, memohon ampun dan maaf pada ibu-ibu ayah-ayah yang mana ada daripada malam ini.
Itu saja kamu boleh pesan kepada ninya. Maka di akhir ini kamu sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala subha'u minna. Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta. Wa la hamman illa farrajta. Wa la aiban illa satarta. Wa la maridan illa syafaita. Wa la dhalan illa hadaita. Wa la faqiran illa aghnaita. ولا جاهلا الا علمته ولا دينا الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا مجاهدا الا نصرته ولا مجاهدا الا نصرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنه wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina mustafa muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.